Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonar Palapa. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya pura-pura bahagia alias sebenarnya kondisi badan lagi kurang fit, tetapi demi customer kita totalitas tanpa batas ya. Oke, hari ini akan kita kirim satu lagi pesanannya Bu Emma dari Kalimantan Timur, Vios Limo Gen 3 2015 warna putih mutiara ya. Ini kurang lebih proses upgrade-nya memakan hampir 1 bulanan lah. Daripada part yang kita pasang mobil Vios Limo Gen 3 2015 kan warna putih yang udah kita modifikasi kemarin itu 2014, tapi yang ini kita bikin tahun 2015 karena 2014 kan udah agak mulai-mulai itu jarang ya. Nah, ini nanti akan kita kirim ke Kalimantan Timur melalui ekspedisi via Tanjung Priuk kapal laut, nanti akan berlabuh di daerah pelabuhan Kalimantannya. Nanti beliau jemput sendiri ke pelabuhannya ya. Nah, teman-teman di warna putih ini habisnya semuanya grand total upgrade berserta unitnya 115 ya, pajak hidup tapi masih atas nama PT. Kita bahas saja untuk di bagian tapak depannya. Untuk di bagian depannya teman-teman, di sini body kitnya udah kita pasang dengan Yaris Hiker. Kemudian untuk di bagian fog lampnya di sini teman-teman kita kasih dengan warna LED. Kemudian cincinnya kita kasih warna biru agar senada bagaimana yang ada di bagian headlamp utamanya. Dia cincinnya agak sedikit kebiru-biruan, jadi dia itu biar senada gitu ya. Jadi keren banget. Dan untuk di bagian DRL-nya teman-teman, di sini kita kasih juga dengan warna LED LED yang model terbaru. Kalau yang model lama dia itu di bagian DRL-nya ada bintik-bintiknya. Kalau yang ini dia DRL-nya itu kayak yang LED-nya LED bening terang ya. Kemudian kita kasih dudukan plat nomor. Dan di sini kita perpadukan semuanya warna hitam agar sama bagaimana yang ada di bagian ruangan angin yang bawaan dari OEM Toyotanya sendiri. Dan di sini juga kita kasih dengan warna hitam agar dia lebih terlihat berwarna dan pahat-pahatan di bagian aerodinamis body kit depannya. Dan di bagian headlamp utama di sini teman-teman udah full kita custom. Yang pertama di sini kita kasih alis running yang di bagian atasnya, dia bila standby maka dia akan warna LED LED saja. Tetapi di sini saya menyalakan lampu hajar, jadi dia makanya nyalanya alis running putus-putus. Jadi di saat kita mau nyalain sein ataupun kita mau nyalain alis running, maka dia akan nyala warna agak kuning keoren-orenan seperti ini. Dan di sini kita kasih juga dua garis ya di bagian samping ala-ala mobil Mustang. Kemudian untuk di bagian Froji utamanya teman-teman, di sini itu udah kita kasih dengan headlamp Froji. Jadi dia itu kalau misalkan untuk lampu tembakannya itu sudah responsif banget, dia berbeda dengan bohlam. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan lampu tembak, dia itu butuh jeda untuk lampu tembaknya. Kalau misalkan ini dia udah langsung tek-tek-tek ya, jadi cepet ya. Kita kasih juga sama seperti saya katakan tadi, ada cincinnya warna biru dan di bagian headlamp utamanya itu warna LED LED. Jadi keren banget ya. Oke, itu dia di bagian depannya. Kita bahas ke bagian sampingnya karena ini cuacanya juga kurang bagus ya, seperti mau hujan dan ekspedisinya juga sudah menunggu. Nah, film depan kita kasih 30% seperti biasanya kita kasih di mobil-mobil lain. Dan juga di sini juga kita kasih dengan wiper yang baru agar lebih safety. Dan di sini di bagian atapnya kita kasih cutting stiker setengah body teman-teman ya. Jadi di sini di saat bosen ini bisa dicopot, bisa dikletekin lagi ya.
Jadi ini kita kasih model glossy anti panas dan anti tahanan air lah, seperti itu. Nah, kita kasih juga dengan talang air di bagian samping yang model slim, kaca film dan juga spion retract. Retract ini dia udah ada sennya dan mirror dan juga retract yang ada tombol di bagian samping setir. Dan di sini kita kasih dengan emblem VVTi untuk peleknya, teman-teman. Di sini kita kasih ini corak begini, sebenarnya agak sedikit susah kita dapatnya. Ya, tetapi kita penuhin bagaimana permintaan dari customer-nya sendiri. Isi peleknya kita kasih model jari-jari itu bunga ya. Model jari-jari palang bunga. Jadi itu cakep banget, cocok banget untuk warna putih. Warna putih biara, karena di sini dia itu ada warna hitamnya, di bagian tengah-tengahnya ada warna silver. Oh, itu. Dan di bagian emblemnya di sini ada warna merah-merah, tulisan Jepang. Cakep. Dan juga di bagian sampingnya di sini juga, teman-teman, kita kasih stiker panah yang runcing ke bagian belakang. Kemudian body kit di bagian sampingnya kita kasih drive 68. Jadi depannya kita kasih Yaris Hacker, sampingnya kita kasih dengan drive 68, dan kita kasih juga dengan warna sedikit di bagian bawah agar lebih berwarna ya. Jadi lebih terlihat gitu di bagian celah-celah aerodinamisnya. Dan body pelek belakang juga sama. Jadi yang motif seperti gini, jadi itu peleknya modelnya model rata ya. Jadi itu ukuran ketinggian dan lebarnya depan belakang itu sama. Jadi itu kalau misalnya untuk dibawa enak dan lincah banget. Dan ada strip hiu di bagian belakangnya. Kemudian kaca film di bagian belakang juga udah kita pasang. Gahar banget di mobil ini ada di bagian spoiler gawangnya, teman-teman bisa lihat. Ini model terbaru kita kasih, punyanya Civic Turbo ya. Jadi itu terkesan bagian sampingnya itu lebar banget dan nggak begitu tinggi juga, pas aja sih dengan body kit drive 68 nya. Dan udah kita kasih juga dengan emblem Vios Tiardi Sportivo, ada juga kamera mundur dan dudukan plat nomor. Dan juga di sini kita kasih dengan cutting stiker, teman-teman ya, bagasi di bagian belakang. Dan untuk di bagian head stop lamp belakangnya di sini, teman-teman, udah kita custom ya, ala-ala Lamborghini ya. Di sini kita kasih garis, kemudian ada tanda panah ke bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Dan di bagian atasnya di sini ada alis runningnya juga kita bikin. Dia kalau standby maka dia akan warna LED LED, tapi kalau misalnya alis running gini dia warna agak oranye-oranye ke kuning-kuningan ya. Tapi kalau misalkan untuk persneling mundur, maka dia akan nyala dengan warna LED LED, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk di body kit bagian belakang seperti saya katakan tadi, di sini kita kasih dengan drive 68. Di sini kita kasih dengan warna-warna hitam agar di bagian celah-celah aerodinamisnya itu lebih nampak dan terlihat. Dan untuk knalpotnya di sini kita kasih dengan double muffler. Dua-duanya aktif, tapi dia itu ya untuk dipakai dalam kota masih safety lah. Gak begitu cempreng dan berisik, karena ini model HKS-nya yang kita pasang yang ada model gaspolnya, jadi dia itu bisa meredam suara gitu, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja kurang lebih di bagian depan, samping, atas maupun di bagian belakang. Dan mobil ini sudah full kita restorasi juga untuk di bagian dalamnya seperti apa, ikut saya sekarang. Oke, wow, AC-nya dingin banget. Aduh, saya lagi kurang enak badan, AC-nya kita matiin aja. Oke, teman-teman, kita bahas lagi untuk di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya, teman-teman, di bagian mana? Di bagian double din dulu kali ya. Nah, untuk di bagian double din, teman-teman, di sini udah kita pasang dengan 10 in, dan di sini sudah Android. Android itu dia sudah memiliki banyak banget fitur. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan pakai yang double din Android ini. Jadi itu udah nggak harus beli lagi plastis ya kan, untuk memasukin apa data-data video. Jadi cukup dibuka dari sini, itu sudah lengkap semua hanya dengan bermodal koneksi melalui hotspot yang ada di handphone teman-teman. Gitu, dipastikan pulsanya ada gitu ya. Nah, untuk di bagian kisi-kisi double dinnya juga udah kita kasih dengan ornamen panel wood dan melingkar sampai ke dashboard, armrest yang ada di bagian pintu, kisi-kisi speedometer dan 4 pintu yang ada di bagian belakang juga ya. Semuanya sudah kita kasih dengan ornamen panel wood. Jadi mobil ini di dalamnya itu elegan dan mewah banget. Dan kita kasih dengan karpet dasar. Karpet dasarnya kita kasih dengan warna hitam. Kain persneling kita kasih dengan warna putih agar senada bagaimana yang ada di bagian jok di sini ada sedikit ornamen warna putih. Jadi dia itu biar tidak bertabrakan gitu ya. Jadi itu biar hidup di bagian dalamnya. Joknya ini memang menurut saya sih memang keren banget.
keren, benar serius keren banget. Artinya apa? Di sini itu banyak banget jahitan di bagian punggungnya, terus di sini ada pita putih, terus dia ada jahitan benang warna putih, dan di sampingnya itu dibalut dengan warna karbon, sampingnya lagi warna hitam. Wih, cakep. Jadi jok itu kelihatan kekarbangan otot itu lebih terlihat. Seperti itu, teman-teman. Dan juga di bagian plafon juga sama. Di sini kita kasih senada bagaimana yang ada di bagian joknya, yaitu warna putih dan juga dengan warna hitam. Dan di bagian jok belakang juga sama. Di sini kita perpadukan senada satu warna bagaimana jok yang ada di bagian depannya, lampu kolong dan juga power window central lock alarm. Semuanya sudah komplit. Oke. Mungkin itu saja di bagian dalamnya. Kurang lebihnya kalau teman-teman mau nanya nanti tinggal DM saja langsung, oke? Kita keluar lagi. Oke. Nah, teman-teman, itu dia keseruan kita membahas Vios Limo Gen 3 2015 pesanannya Bu Emma dari Kalimantan Timur. Dan unit ini nanti akan langsung kita kirim melalui ekspedisi kapal laut. Jika teman-teman ingin memesan seperti ini juga bisa banget. Teman-teman tinggal WA saja langsung, nomor telepon ada di bagian deskripsi. Cara pemesanannya gampang banget, kirimkan KTP berikut MIL, masukkan DP 5 juta rupiah untuk SPK pemilik pemesan kendaraan lalu. Nanti akan kita pilihkan unit sesuai permintaan teman-teman, warna dan tahunnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen request warna, sekarang DP-nya itu 10 juta rupiah ya, bukan lagi 5 juta rupiah. Kalau yang 5 juta rupiah itu unit yang ready, baru bisa DP 5 juta rupiah. Kalau unit yang request warna seperti Honda Mobilio, kalau teman-teman misalkan mau ya, seperti Vios ya, warna-warna khusus itu seperti warna putih, seperti gini ya, warna putih, warna merah, warna kuning, atau warna yang lain-lain lah. Intinya kita itu yang ready cuma 4 warna, hitam, mocha, silver, sama abu-abu ya. Intinya cuma 4 warna unit yang ready, di luar itu semuanya request warna. Dan ada penambahan harga di penambahan harga 2.500 ya. Alamat kita ada di Pulbubut Palmera, Jakarta Selatan, perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto Nalapalapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Nalapalapa. Unit berikutnya kita kirim ke Kalimantan Timur, punya Bu Emma. Ini lagi dicek oleh bagian ekspedisinya. Tuh, sama surat-suratnya langsung BPKB dan STNK. Lagi dicek, dilist-list dulu. Nama PT-nya PT Dwijaya Logistik. Langsung berangkat satu lagi ke Kalimantan Timur, punyanya Bu Emma. Dia kapal laut Tanjung Priok warna putih mutiara. Oke, langsung berangkat jalan. Terus. Si putih mutiara. Si paket sultan. Terus. Sip. Oke, ya Om ya. Kabarin kalau ada apa-apa. Oke. Sip. Ya, udah fit, sip. Thank you ya.